Yuk coba pereng minggu lalu. Kamu latihan nggak? Latihan, Miss. Masa? Latihan nggak? Ini barusan. Di rumah latihan nggak? Can you see, Miss? Ini soccer practice. I have to practice soccer every day, Miss. Every day? Yeah, you see, I'm still in my soccer time. Yeah, that's ini kan today. Kayak emang kemarinnya lagi? Yeah, well, kan aku mesti kayak ada game gitu, Miss. Jadi mesti latihan tiap hari. Terus kan udah capek kalau udah pulang main soccer. Emang jam gamenya nggak bisa dibagi dikit buat latihan? Ya kan, abis pulang game, ayo mesti makan, ayo mesti nonton, terus ya tidur. Kan nggak, kamu nggak usah latihan lama-lama, 5 menit terus nanti makan, abis itu 5 menit lagi kan bisa. Ah, Miss, keluarin biola itu lama banget, capek. Iya, Mam. Iya, aku di tempat les nih sekarang. Gimana sih, Sincus? Hai, Miss. Hai. Kamu udah telat 30 menit. I know, Miss. I know, but like my nanny forgot to put my violin inside my car. Kamu enggak bawa biola? Enggak. Terus gimana? Kamu kan kesini mau les biola. Kan yang penting aku udah datang, Miss. Terus kita mau ngapain di sini? Tuh enggak bawa biola. Yang penting udah datang, Miss. Jadi neni kamu lupa masukin biolanya. Coba Miss tanya, yang belajar biola kamu atau neni kamu? Well, tetap aja my neni yang biasa masukin biola. Ya dong, tapi kan kamu yang latihan, kamu yang les biola. Jadi harusnya kamu yang siapin sendiri, jadi gak lupa-lupa. Miss, I'm too busy for that. Please do. Itu banyak banget kerjaan. Emang kamu sesibuk apa sih? Di Instagram. Hey. Hah? Emang kamu sesibuk apa? Ya ini aku. Oh, Miss kan udah bilang jangan main phone di dalam kelas. Jangan, I was calling my mom. Kan nanya biolanya di mana. Terus gimana sekarang biolanya di mana? Ya di rumah. Jadi nggak bisa les dong? Kan Ayah udah datang. Miss kan bisa main for me. Jadi mau nontonin Miss main aja? Iya. Terus nanti kalau mama kamu nanya kamu hari ini latihan apa? Miss jawab apa? Latihannya apa, Miss? Hai, telat lagi. I'm sorry. Kenapa sih kamu so telat tiap minggu? My mom took me to her friend's party. Okay. Yuk, coba. Itu tasnya nggak mau dilepas dulu? Enggak, soalnya kerenan gini. Oh gitu, oh baru. It's my mom's actually. Okay. Jadi mau dipakai aja? Pakai. Kacamatanya juga? Boleh, mau dipakai, Miss. Oh, isn't that cool, man? Oh my god! It's really bad. Okay. Actually, it's too dark. Okay. Yaudah, coba. PR yang ini dulu. Coba sekali lagi. Lebih calm gitu. Gently. Before, Miss, jadi aku mau praktis. Tiba-tiba my mom kayak, ayah si Tante Lucy ulang tahun gitu. Soalnya kan Tante Lucy ulang tahun setiap hari. Yeah, well, the next day it's like my mom's arisan gitu, so I have to go with her. Tapi ya itu your mom's arisan, bukan kamu yang arisan. Masa kamu yang ikut? Miss, di arisan di itu, Miss, di restoran yang baru bisa percobaan enak banget. Oh my god. Ya lumayan sih, ya. Lumayan sih. Emang kamu harus tetap latihan dong. Pulang-pulang kan harusnya nggak sehari ya? Pulang-pulang capek, Miss. Terus besokannya? Terus ada lagi, my dad's birthday. Oh. Jadi we have to like celebrate gitu, Miss. Oh iya, halo. Iya, oke. Besoknya? I have to go to salon.
get my nails done. Oh, okay. Penting, Miss. Okay. Nanti kamu pulang kasih tahu mama aja buat spare time supaya kamu punya waktu buat practice. Ya, aku udah ngomong gitu sih ke mami. Tapi gimana dong, Miss? Karena my mom tuh kayak suruh I ikut gitu. Kalau gitu sebelum kamu pergi aja kamu practice-nya kan ada waktu. Aku mesti make up. It takes time, you know, to look good like this. It takes time, Miss. It actually takes time. Susah ya jadi kamu ya? Maya. Okay. But I'm happy! Wanna hear one more time? Okay. Okay, go ahead. Yuk! Coba PR minggu lalu. Tanya dulu nih, kamu praktis gak minggu ini? Praktis, Miss? Yakin? Iya, praktis. Last week kan Miss bilang itu harusnya kamu mainnya C. Ingat gak? Oh iya. Latih itu gak pas di latihan? Latih? Tadi kan jadi 3 kan? Iya kan? Tadi C kan? Iya. Kapan kamu latihan? Mari malam aku latihan. Mari malam, berapa lama? Aku gak liat cuy, Miss. Oh gitu, jadi kemarin latihan? Nanti Miss tanya nih sama mamanya. Latihan ya? Berarti satu minggu latihannya cuma satu kali? Enggak, Miss. Aku latihan setiap hari. Setiap hari latihan? Setiap hari. Nah, saya sih coba lagi sekali lagi. Jadi 3 ya, Miss? Iya. Tadi Missnya bilangnya gimana? Kamu seminggu setiap hari latihannya kayak gitu? Iya kan, 3-1, 3-2-1, 3-2-1 gitu kan, Miss, katanya. Aku latihan, 3-2-1, 3-2-1 gitu. Okay. Nih, Miss tanya nih, terakhir ya. Jujur aja, Miss gak akan marah. Kamu latihan atau enggak? Latihan. Yakin? Miss gak akan marah loh kalau kamu jujur. Kamu latihan atau enggak? Latihan tadi di mobil. Oh, okay. Jadi sebenarnya nggak latihan di rumah. Seminggu ini nggak latihan. Di mobil tadi. Di rumah nggak? Di mobil tadi, Miss. Ya udah. Kalau gitu seminggu ini latihan. Kamu sudah ingetin biolanya bukan di luar, jadi masuknya tinggal bawa biola aja. Luar panas, Miss. Ya kan di sini dingin, enak dong. Justru mau buka di luar tuh panas. Ayo tunggu di sini, nanti biola ayo rusak. Tapi kan jadi text time. Yaudah yuk, bukan biola. Gak apa-apa lah. Kita biar handphone-nya simpen dulu. Jangan, Miss, nanti kalau Snapchat ayo ini nanti ayo. Ya kan bisa dicek abis lesson. Gak bisa, Miss. It's urgent. Snapchat is more important than violin. Coba Miss tanya dulu, practice gak? Ya enggak lah ya. Kok gitu? Kamu kan promise-nya last week mau practice. Emang I pernah promise you I mau practice? Itu kan my mom kali. Yang mau my mom. Terus gimana? Kan biar lesson-nya bagus kita harus practice. Jadi setiap minggu ada progress. Nanti rusak. Bapak biar rusak aja. Ayah emang gak pengen main biola. Main mama aja yang pengen main biola. Jadi kamunya gak mau sebenarnya main biola? Sebenarnya gak mau. Ayah pengen jadi K-pop. Jadi gimana mau Miss bilang aja sama mamanya kamu gak mau sebenernya? Jangan, Miss, nanti ayah gak boleh nonton BTS. Ya gimana? Miss kan gak mau paksain kamu juga. Miss bilang aja ya sama mama ya. Jangan, Miss, nanti I don't mau dibeliin tiket soalnya. Nanti maybe next month kalau udah. Kalau kayak gitu kamu harus practice dong. I gak suka, Miss. Terus gimana? Nanti kalau misalnya habis lesson mami kamu call Miss gimana? Terus nanti Miss bilang apa? Dia gak suka practice gitu.
Jangan nangis, bilang aja bilang ayah rusak gitu atau apa gitu. Kan bilang kamu gak rusak. Tapi ayah gak pengen praktis, Miss. I just don't feel like it. Ya udah gak apa-apa, nanti Miss bilang gitu aja. Jangan, Miss, nanti ayah gak dikasih tiket BTS. Terus gimana? Makanya, since kamu kan mau dapet tiket BTS nih, kamu earn it dong, praktis. I don't feel like it, Miss. So hard, violin is so hard. Ya kalau nggak praktis ya susah, makanya harus praktis kan? Yeah, but it's so hard. Oh, anak kan I joget-joget gitu sama kamu. Eh, jadi K-pop dancer juga susah? Enggak, susah main viola. Itu juga harus praktis. Enggak, I bisa langsung joget-joget. Ya udah nanti Miss call mama aja deh mau jadi K-pop dancer. Next month. Oke, okay, promise ya. Berarti this week have to practice ya. We'll see. Miss check nih. Pokoknya next week kalau kamu nggak practice, Miss langsung telepon mama. Miss lagi. Oke.